Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Vlog Indonesia. Oke, Soul Dealer, seperti biasanya hari ini kita akan mereview kiriman pada hari ini ya. Ini dia, alhamdulillah sekali untuk kiriman-kiriman seperti ini. Ada popor kayu seperti ini, ada bocap, ada PC, ada tak. Nah, ini spen sana juga ada. Tentunya senapan-senapan yang promo juga di bulan ini. Nah, buat saudara yang ingin menikmati promo di bulan Maret ini juga boleh banget. Wah, caranya gimana? Langsung aja cek ke nomor CS kita yang sudah ada di bawah sini untuk menanyakan promo yang berlaku di bulan Maret ini apa. Oke, kita akan langsung review dari senapan yang pertama. Oke, di senapan yang pertama di sini ada efek royal. Nah, ini adalah tipe non regul ya, dengan popor hitam seperti ini. Oke, keren juga ya sobat dealer. Dan untuk kelengkapannya ada apa aja, kita akan cek. Ada peredam HW100 ya, nah, seperti ini. Ada tas senapan dan surat-surat lengkap juga sudah ada. Dan tentunya siap dikirim. Siap dikirim karena sudah dites juga ya. Kita akan kirim unit ini kepada Bapak Andre yang ada di Bekasi, Jawa Barat menggunakan JNE hari ini. Next, lanjut lagi di samping sini ada Marauder ya. Nah, ini adalah Marauder OD38. Untuk popornya sendiri adalah coklat klasik. Ada ukirannya hitam sedikit seperti ini. Nah, ini hasil bukunya juga sudah ada. Untuk kelengkapannya paket full set tele besar, yaitu ada tele ukuran 312x40, ada juga pompa RV, ada tas senapan hitam, dan bonus-bonus lengkap lainnya ya. Dan tentunya karena sudah dites juga, siap dikirim hari ini kepada Bapak Fendri Irawan yang ada di Semarang, Jawa Tengah menggunakan JNE hari ini. Next, lanjut ke belakang sini. Wah, ini dengan Ghost Warrior SB ya. Nah, ini SB300, tapi yang itu ya, yang padat tabungnya. Karena ada yang nggak padat, ada yang padat seperti ini. Nah, untuk unitnya adalah tipe non regulator, sobat dealer. Jadi ini pembelian harga sel juga dengan kelengkapan tas dan juga peredam ya. Oke. Kita akan kirim unit SB ini kepada Bapak Warung Pak Usep yang ada di Cianjur, Jawa Barat menggunakan JNE hari ini. Next, lanjut lagi. Nah, ini ada FE Crown. FE Crown 500cc. Nah, mempunyai popor kayu seperti ini ya. Oke, untuk kelengkapannya full set pakai tele besar plus mimis ya. Jadi ada tele 312, ada pompa RV, ada mimis Barakuda Match, ada tas senapan, dan bonus-bonus lainnya seperti peredam, magazin, dan lain sebagainya. Oke, kita akan kirim unit efek lor ini karena sudah lengkap dan tentunya sudah dites. Hasilnya sobat dealer keren sekali ya. Kita akan kirim unit ini kepada Bapak Christopher Eric Katian Dago yang ada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara melalui JNT Cargo. Next, lanjut lagi di bagian belakang sini. Nah, sini aja ya, karena di situ masih dites. Untuk senapannya apa? Ini senapannya, oh ini hasilnya merah, jatuh semua ya. Nah, senapannya adalah Ghost Warrior Titanium Laras 70 Regulator. Wah, ini lengkap banget, bagus ya. Produk wesel juga. Untuk kelengkapannya adalah bonus dari pembelian seperti magazin, gantungan mimis-mimis tas, tali sandang, peredam, dan lain sebagainya ya. Tas juga sudah dapat ya sobat dealer. Surat-surat juga sudah lengkap dan siap dikirim hari ini kepada Bapak Abdiu Noval Sajeli yang ada di mana, Tabalong, Kalimantan Selatan menggunakan JMT Cargo. Next, lanjut lagi. Di sini ada Boca Predator 500cc. Unitnya kayak gini ya. Predator seperti biasanya. Untuk kelengkapannya di sini bonus pembelian plus teleskop ya. Jadi teleskopnya pakai ukuran 312x40. Ada peredam, magazin, tali sandang, tas, dan bonus-bonus lainnya seperti mimis tas, gantungan mimis, dan surat-surat juga sudah lengkap. Oke. Kita akan kirim kepada Bapak Ngadimin yang ada di Sanggau, Kalimantan Barat menggunakan JNT Cargo. Next, lanjut lagi.
Nah ini unitnya nggak ada karena masih dites. Jadi unitnya kita cek di nota transaksi saja ya. Unitnya adalah Predator OD38 chamber tumbuk warna full hitam ya sobat bediler. Di sini ini unit sel juga, jadi memang potongannya kalau unit sel cukup banyak juga ya sobat bediler. Berserta kelengkapan-kelengkapan selnya di sini ada peredam dan juga ada tas senapan. Nah untuk unitnya seperti ini ya sobat bediler. Nah ini baru saja dites. Oke. Kita akan kirim unit Predator 38 ini kepada Bapak Acep Widiana yang ada di Tangerang Banten menggunakan JNE hari ini. Next, mundur lagi di bagian sini. Wah, ada SR stainless ya sobat bediler. Nah ini dia SR stainless dengan popor yang best seller juga yaitu Classic Sono. Untuk kelengkapannya adalah full set pakai tele besar, ada tele 312, ada pompa RV, ada tas senapan, dan tentunya kalau sobat bediler beli unit SR pasti dapat tas topi seperti ini ya. Wah, kayak gini. Dan siap dikirim hari ini kepada Bapak Umar dengan grafir NNQ. Nanti di grafir dulu ya. Ini yang ada di mana? Aceh Tengah melalui JNE. Next ada Predator Monolight. Ini dia unit Predator Monolight ya. Wah, keren juga. Untuk lengkapnya full set. Jadi ada tele 312, ada Miss Barakuda, ada pompa RV, ada bivot. Nah ini bivotnya pakai atlas yang oke juga kualitasnya, dan juga ada tas senapan kamu. Oke, kita akan kirim unit ini kepada Bapak Imam Setiadi yang ada di Kutai Timur, Kalimantan Timur menggunakan JNE. Next, lanjut lagi ada unit Predator 38 tumpuk. Wah ini dia unitnya, keren sekali. Warna apa ini? Oranye, kuning? Seperti inilah kurang lebih. Ini unit only, ini adalah giveaway kita kemarin yaitu unit Predator ya. Seperti ini. Wah ternyata pemenangnya adalah Bapak Ashimi yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Kita kirim hari ini juga menggunakan JNE Cargo. Oke, itu tadi kiriman kita kali ini buat sobat bediler yang mau order dan mau menikmati promo di bulan ini. Langsung aja ke nomor CS kita yang sudah ada di bawah sini. Saya Fonda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.